Kakak aja kok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi kitabil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qada'i wal i'adati. Aidhada utawi ini iku babul qada'i, bab yang menjelaskan tentang mengqada salat wal i'adati dan mengulang salat. Yaqdi ma fatahu min mu'aqqatin mata tadzakkarahu wa qadara ala fi'lihi. Yaqdi mengqada siapa orang ma ing salat fata yang ketinggalan seseorang hu ing ma min mu'aqqatin dari salat yang memiliki waktu mata tadzakkara ketika ingat siapa orang hu ing ma wa qadara dan mampu siapa orang ala fi'lihi atas melakukan sholat wa ingkanat al-jum'ata tukdo bidhuhri wa ingkanat dan jika ada apa sholat al-jum'ata itu sholat jum'at tukdo maka dikodok apa sholat bidhuhri dengan sholat duhur illa in khofa fauta hadiratin fayadda'u biha illa in khofa sudah habis terus di penerjemah silakan penerjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan tentang masalah mengqada sholat dan mengulang sholat. Seseorang harus mengqada sholat yang memiliki waktu atau sholat wajib yang tertinggal atau tidak dilaksanakan ketika orang tersebut ingat dan mampu untuk mengqadanya. Lalu jika sholat yang tertinggal itu adalah sholat Jumat, maka diqadanya dengan sholat duhur, bukan dengan sholat Jumat. Ya cukup. Lalu pada Bapak Ahmad Muzaki dipersilakan. Awaludin, mulut sudah baik, santai sekali. Masih sedikit saja nanti mungkin sedikit. Bahkan wali karena alun adu. Artinya bertanya alun apa? Terdengar alun adu menjadi apa? Kalau tadi saya baca hari Jumat, saya jadikan khobarnya kan. Khobar. Kalau hari Jumat itu berarti dia jadi isimnya kan. Terus yang dimaksud di sini, yang pas jadi isim apa jadi khobar? Pasnya jadi isim, jadi dibaca roh fa' al-jum terima kasih. Selanjutnya Bapak kepada Bapak Maksud di sekolah.
Terima kasih waktunya. Sayang sekali sebenarnya ini masih pendek sekali ya apa dikajinya. Ilahil khofa khofa hadir ayat dari dia itu minta dijelaskan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya tadi seseorang harus mengkodok dengan segera sholatnya yang tertinggal ketika dia ingat dan mampu untuk mengkodok sholatnya. Nah, kecuali jika dia takut untuk ketinggalan sholat yang pas pada waktunya. Misalnya sekarang ini sudah masuk waktu asar dan mepet akan habis. Lalu orang tadi ingat akan sholat duhurnya yang ketinggalan dan dia khawatir akan ketinggalan sholat asar yang pas pada waktunya, maka fayal bila'u ya, orang itu memulai dengan sholat yang asarnya dulu karena dia khawatir akan ketinggalan sholat yang pas pada waktunya itu. Berarti sholat duhurnya sebagai ganti dari Jumat dilaksanakan kapan? Dilaksanakan setelah sholat asar atau setelah dia mampu untuk mengkodoknya. Artinya lebih tegasnya setelah sholat asar daripada waktu maghrib. Kalau dia mampu disitu boleh? Ya. Karena setelah sholat asar itu dimakruhkan untuk sholat sunnah ya. Jadi yang tidak ada sebab, kalau sebab kan tidak. Ya makanya ini ada sebabnya. Ya seperti ini. Dewan juri itu sudah benar benar cuma oleh ketegasan. Ini kan bahas habisnya waktu. Berarti ya dilaksanakan nanti setelah masuk waktu maghrib. Oh namanya bahas waktu yang tidak cukup lagi. Artinya sudah benar cuma kurang keberanian saja. Terima kasih. Baik, cukup tepuk tangan untuk ilham awal ini.